Selamat petang dan salam sejahtera. Saya Ayang ingin membuat liputan mengenai masalah di media sosial. Mesti ramai di antara kita menghadapi masalah di media sosial. Jadi, jom kita tanya orang-orang sekeliling mengenai masalah mereka di media sosial. Masalah saya di Facebook, saya malas lah begini nih. Dari dulu sampai sekarang begini saja. Malas begini, kena antar game request saja. Kau tahu ya kan cuman rasa hati saya tuh. Tolonglah jangan antar game request. Kenapa nih? Kalau game Ninja Saga boleh lah, saya terima lagi. Memang saya malas lah begini nih. Lama-lama saya tengok on lagi Facebook. Seteruk betul loh. Saya komen Facebook lah. Biarlah bertimbun tuh game request. Asalkan saya bahagia. Itu aja saya mau, cukup lah semua itu, please. Saya pun ada anak, saya ada life sendiri, saya ada tanggung jawab. Tapi please, tolonglah, janganlah antar game-game request tuh. Saya malas lah. Sedih saya. Sedih saya. Masalah saya di Twitter nih, asal saya buka saya punya DM kan, mesti ada orang cakap follow back. Bila sudah follow, dia unfollow balik. Apa motif tuh? Sudah follow-follow, lepas itu unfollow balik. Bos tidak payah buang masa, Pak. Saya pun banyak kerja membuat. DM, follow. Lepas itu unfollow. Apalah kuno tuh? Oh, supaya tuh yang nambah followers banyak lah. Following sikit lah. Artis lah kuno. Lagi satu yang bikin sakit hati saya kan? Ini saya mau kasih tau kamu. Jangan paksa saya retweet kamu punya tweet. Kalau saya mau retweet, saya tweet. Kalau saya mau follow, saya follow. Oke? Sudahlah, Pak, nih. Saya selalu beli barang di Instagram. Kalau kamu orang nampak barang-barang yang saya pakai-pakai sekarang nih, semua dari Instagram. Handphone, steering, patung, radio, kereta, rim, perempuan. Semua dari Instagram. Tapi satu aja saya mesti tahu sama kamu orang. Kalau kamu orang jual barang tuh, janganlah buat private. Jual barang online tapi private. Apa nih? Kalau mau jual, juallah. Takkan ada private, kan? Malas lah begini. Cukup lah page lain yang mau private sebab gambar mengarut dorang tuh. Janganlah di page yang jual barang. Kan? Saya follow tapi belum lagi kan accept sampai sekarang. Saya mau beli kasut, saya mau beli baju, bukan saya mau tunggu kan accept kan. Kalau beginilah kan, bagus saya beli aja sana sipi. Sana aku beli dapat terus. Enggak payahlah kamu follow dorang sana Insta semua tuh. Susah hidup begini ini. Sampai bila mau maju, Jo? Masalah saya di WeChat. Kepada yang pengguna-pengguna WeChat tuh atau lebih dikenali sebagai budak WeChat, kalau mau post sesuatu tuh, post lah bagus-bagus. Ayat tuh kena isi betul, tata bahasa tuh kena jaga. Jangan sembarang ya type. Jangan aja sembarang ya type terus post. Pening saya baca ayat yang panjang-panjang. Sudahlah tengang terbalik. Mau try speaking pula. Ayat sama maksud dia pun jauh beza. Show off bab. Bukan switch off. Injured ke inject? Kalau inject lah. Inject cucuk pakai jarum. Intor lagi. Adakah introduction? Guna kamus bah. Mau fikir pun kasih kusut otak. Malas lah lama-lama begini. Bagus ya install ya WeChat. Kin panas. Masalah tidak juga masalah nih sebab tidak sudah yang guna friends tuh, jadi saya satu orang lagi online pun tiada, jadi tidak masalah lah. Tidak kawan bukan masalah lah. Tidak, saya lebih suka sendiri, jadi Friendster lah tempat saya untuk menyendiri. I love Friendster, I love you mua Friendster. Bye bye, ciao. Berikut adalah hasil masalah yang telah kami paparkan. Memang banyak masalah di media sosial yang agak sukar untuk kita atasi. Jadi, berhati-hatilah menggunakan media sosial. Saya, Ayan, melaporkan untuk TV Ging Pisang. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Action. Lagi satu yang bikin sakit hati kan? Jangan paksa saya retweet yang kamu. Saya lupa saja. Jangan paksa saya. Hai, apa kabar? Tidak. Saya lupa mau cakap balik. Lupa. Itu aja saya mau. Ada yang bersambung. Action. Tapi
satu aja sama si tahu. Kalau aku murang jual barang tuh, biar leba biar leba. Begitu, Bang. Kita ini. Tu plan ada enggak sama saya? Plan itu, tapi seri set teleponnya tadi. Dekat. 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 D